Daku Markan, gimana? Udah siap kehilangan 500 kalian? Siap ya. Sing genang kok nangis engko. Rungkat. Lek rungkat ya apa? Ini terlebih dahulu dari arah belakang di sini dari seorang Arkan, akankah bisa membackup dari seorang Dakum? Kita lihat saja healing dilakukan oleh kedua player. Tembak di sana nampaknya Arkan harus terkena knockdown. Ada tersisa Dakum sendirian di sana. Wow! Ini benar-benar. Guys, kembali lagi di channel Diko ya. Yo. Oke, mantap guys. Jadi di video kali ini video yang berbeda, bukan sparring persahabatan guys, tapi isian. Dan di sini aku disuruh jadi admin sama Dakum, Arkan, Pap sama Sizzal guys. Ini disuruh jadi admin, disuruh spektatorin juga, disuruh masukin YouTube juga guys. Dan kebetulan ini isiannya menurutku sih banyak guys ya, yaitu 500k guys. Guys, buat kalian yang lagi cari akun Free Fire yang akunnya spek GG banget dan pastinya aman pol lah guys ya, silakan join grup JB kita, ada di deskripsi untuk contoh akun yang kita jual guys. Ini season 1 guys. Widih, ini juga season 1 nih. Max-nya 6 nih guys. Bukan max 6, SG 6 level 8 guys nih. Keren banget guys. Terus spek akun yang lain juga ada guys seperti ini guys tuh. Langsung aja guys, beli di JB kita guys karena aman banget guys. Oke, Daku Markan, gimana? Udah siap kehilangan 500 kalian? Siap. Sing genang kok nangis gue. Rungkat. Lek rungkat, ya apa? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kalau rungkat. Apa coba-coba. Oke. Kalau menang gimana? Party. Becky. Oke, siap. Ini jadi Veno bocil nih guys ya. SD lawannya Veno tua ini guys. Ada si Pap, ada si Zal. Gimana, udah siap kalian? Siap. Siap ya. Jadi gak ada ulang nih ya. Jadi sekali match ini selesai ya. Ya. Untuk rules-nya udah tahu semua kan? Sudah. Oke, okay, kita bakal langsung masuk aja guys ke dalam in-game-nya guys. Oke okay guys, kita sudah berada di dalam in-game-nya guys. Waduh, ini ada si Arkan. Arkan nih si Noni guys ya. Nicknya ganti Zeno, gak tahu kenapa. Terus seperti biasa ada bocil si Dakum guys. Ini Raja Emot si Pap. Veno juga kebetulan, tapi pakai akunnya gak tahu akun siapa. Kayaknya akun stok kita karena dia itu admin juga guys ya. Admin di JBku. Oke, kita lihat saja di sini nampaknya dari seorang Pap di sini melakukan pergerakan karena depan di sana sudah bersiap untuk menghadang kedatangan Arkan dan Dakum. Kita lihat saja di sini dari Zal turun cukup baik. Wow, first blood di sana didapatkan oleh tim 2. Headshot didapatkan oleh seorang Pap. Wah, cukup baik ya guys ya. Mantap guys. Oke, kita dari tim 2, kita pindah ke tim 1 di sini guys ya. Kita lihat mungkin nih strategi akan kembali dilakukan oleh tim 2 supaya bisa mengalahkan kembali tim 1 guys. Tapi tim 1 ini bocil SD GG kita guys ya. Harusnya sih Veno tua nggak bakal menang dengan mudah guys. Tapi kita lihat saja guys ya, seperti apa guys ya. Kita lihat saja di sini Arkan sini sudah melakukan pergerakan ke arah depan. Kita lihat saja, sudah ditunggu, tembak saja dari Arkan di sana. Cukup sekarat namanya dari seorang Zal. Dakum di sini maju ke arah depan, tembak kembali di sana. Glulnya cukup baik dari seorang Dakum. Gocek di sini. Kita lihat saja. Oh, Dakum cukup sekarat, tersisa HP-nya. Milih itu milih terlebih dahulu dari arah belakang di sini dari seorang Arkan. Akankah bisa membackup dari seorang Dakum? Kita lihat saja healing dilakukan oleh kedua player. Tembak di sana nampaknya Arkan harus terkena knockdown. Ada tersisa Dakum sendirian di sana. Wow, double kill di sana dari seorang Dakum guys. Kembali Dakum di sini menunjukkan keahlian dari skillnya guys ya. Asli guys, SD kelas 6 ya. Kalian boleh coba lah buy one sama Dakum atau si Arkan. Kalau kalian menang nanti bisa aku masukin ke VNO guys ya. Untuk infonya ada di Instagramku atau Instagram guild kita guys. Jangan lupa di follow Instagramku. Ini Instagramku guys. Nah, oke, kita lihat saja di sini nampaknya. Kita
Moving dari tim 1 ke tim 2. Raja Emot di sini atau si orang Pop sudah melakukan pergerakan ke arah depan di sana. Kita spek dulu si Zal, guys ya. Kita lihat saja Zal masih mencari keberadaan lawan, gocek-gocek supaya stepnya nggak kelihatan di sana. Oh, terkunci di sini. Masih mencari celah di sini dari seorang Zal, tembak saja tapi belum bertemu di sana. Hati-hati di sana dari arah belakang. Wow, kembali di sana Zal. Tampaknya harus tergenok down. Tersisa Pop di sana. Double kill kembali dari seorang Pop di sini sehingga skor menjadi 2-1. Wow, cukup baik guys ya pergerakan dari seorang Pop guys. Sehingga mendapatkan 2 kill dan mendapatkan 1 poin tambahan guys. Kita kembali lagi ke tim 1. Di sini ada Arkan dan Dakum guys ya. Kita coba spek si Arkan dulu guys. Cut editor. Gantuk ya. Kita lihat saja di sini nampaknya dari seorang Zeno sudah melakukan pergerakan ke arah depan alias Arkan guys ya. Hati-hati di sana, masih sedang menunggu nampaknya. Oh, harus berhati-hati, dicari celahnya di sini oleh seorang Arkan tapi belum ketahuan di sana posisinya. Wow, Dakum di sisi lain, orang satu terkena knockdown tapi Dakum harus terkena knockdown. Wow, cukup baik backupan dari seorang Arkan di sana sehingga skor menjadi 2 sama guys. WD. Tapi di sini guys ya, untuk kill dipimpin oleh seorang Raja Emot guys ya, alias si Pop dengan 1400 damage. Wow, nampaknya cukup mengagumkan, 3 kill mendapatkan dengan 500 damage oleh Dakum guys. Oke, kita kembali di sini akan spek si Pop karena tadi kita udah spek si Zal. Kayaknya kalau kalian pakai akun season 1 kayaknya bakal on fire guys ya. Untuk kegigiannya kayaknya bertambah guys. Makanya kalian kalau mau beli akun satu season 1 yang aman banget di JB Vaginorum Store guys. Oh, kita lihat saja di sini namanya strategi bertahan dilakukan oleh tim 2 guys ya, tidak mau menuju ke arah lawan terlebih dahulu guys. Ada apa ini dari seorang Pop masih diam berdiam diri di sini atau hanya memancing pura-pura AFK atau gimana guys? Oh, mungkin diajak perang di sini guys. Oh, cukup sekarat nampaknya di sana. Backupan cukup baik dari seorang Pop di sana. Kita lihat saja Dakum sendiri di sini satu karakter knock dan sudah didapatkan oleh seorang Dakum. Milih untuk bikin langgaran terlebih dahulu, akankah di reviving nampaknya berhasil dilakukan. Dakum kembali melakukan healing di sana. Kita lihat saja healing kembali dilakukan. Raja Emot kembali darahnya penuh di sana. Berusaha untuk dihancurkan. Harus berhati-hati di seorang Dakum. Gocek di sana cukup baik. Aim dilakukan oleh seorang Dakum. Tembak di sana. Wow, wow. Cukup licin di sini guys. Cukup licin. Wow, double kill didapatkan oleh seorang Raja Emot kembali memenangkan match kali ini sehingga skor menjadi 3-2 guys. Harus berhati-hati di sini guys. Harus berhati-hati karena ini 500k melayang bosku. Cut editor. Leso. Sabar. Oke, kita lihat saja di sini ke tim 2 kembali. Kita lihat saja dari seorang Zal turun sudah melakukan pergerakan ke arah depan di sana, pop up di sana glowlnya. Harus berhati-hati. Wow. Nampaknya terhit di sana dari seorang Zal. Darahnya sudah berkurang cukup lumayan banyak ya guys ya. Masih digocek-gocek. Aloknya aktif di sana, masih mencari celah untuk melakukan serangan di sini dari seorang Zal kali ini. Kita lihat saja namanya di arah lain di sana. Pop harus terkena knockdown. Cuma dari seorang Zal. Double kill kembali di depan seorang Dakum. Sehingga skor menjadi 3 sama guys. Gila ini guys. Baru ini imbang isian drill ini guys ya. Drill isian nih bosku. Waduh. Nih kalian tebak nih. Dukung tim mana kalian nih? Dukung tim 1 atau tim 2 nih? Kalian komentar di bawah ya guys ya.
dicatat lagi editor, cepek cepek jeder. Kita lihat saja namanya di sini dari seorang Zenus yang melakukan pergerakan ke arah depan alias Arkan, guys. Wow, sudah berhadapan dengan lawan. Tembak di sana cukup baik dari seorang Arkan, satu terkena dan didapatkan di sana. Wow, double kill di sini. Tapi darahnya sekarat, guys. Tapi berhasil meratakan dua orang dari seorang Arkan. Cukup baik, guys. Mantap. Skor menjadi 4-3 sekarang, berbalik keadaan, unggul dimenangkan oleh tim 1. Kita lihat saja akankah tim 2 berhasil menyalip kembali ataukah malah di sini cukup loh guys, untuk tim 2 guys. Kita lihat saja di sini akankah PUB berhasil memenangkan pertandingan ini ataukah semakin menjauh poin dari tim 1 ya guys ya. Mungkin kalian juga yang mau isian di spekin sama aku, dijadiin konten sama aku, boleh guys. Kalian DM aja di IG ku yang sopan dan kata-katanya jelas guys, jangan pay by one, jangan. Oke, kita lihat saja di sana namanya. Wow, cuma berapa detik guys, gila, langsung rata lu, gila, berbalik unggul guys. Satu match lagi dimenangkan oleh tim 1 kali ini guys, satu match lagi guys, tim 1 win di sini. Kita lihat damage sementara dihasilkan kedua player. Wow, nampaknya cukup imbang dari tim 1. Dan untuk tim 2, selisih sekitar 500 damage guys ya, antara PUB dan Zal X Turu. Wow, wow, nampaknya selebrasi dilakukan tidak mau menggunakan senjata guys. Gila ini guys. Kita lihat saja di sini dari tim satu sudah melakukan pergerakan ke arah depan. Kita lihat saja. Wow, cukup baik dari seorang Arkan di sana, tembak. Double kill didapatkan dari seorang Arkan. Wow, selesai matchnya guys. 6 kill guys, sama guys. Waduh, MVP siapa ini? Arkan kayaknya ini. Gila, gila. 500 ribu melayang bosku. Anjay. Wah, gila, keren bocil SD kita guys, belum terkalahkan guys ya, skornya 6-3 guys. Ntar kita bakal ngajak ngobrol dulu mereka di DC guys. Oke oke oke, gimana gimana weh, gimana gimana. Aduh, 500k OTW McD nih. OTW McD guys, denger sendiri kan. Mana ini PUB nih sama si Zal nih, gak berani nongol udah. Saya menggendong guys, saya menggendong. Gimana, udah ya saya ya, ini ya. Sah kan? Sah. 500.000 melayang guys. Oke guys, makasih buat semuanya yang udah nonton, semoga kalian terhibur. Dan makasih ini buat yang udah kalah, cukup lu guys ya, karena 500.000 melayang guys. Dan mungkin buat kalian yang mau isian juga, boleh guys, DM aja di Instagramku, bang aku mau isian sama ini, aku mau isian segini gitu guys ya, boleh guys, nanti aku spekin juga guys. Makasih buat semuanya pokoknya guys yang udah nonton. Dan see you di konten gue berikutnya. Bye-bye.